Pay Laran ini setengah pinten? Setengah lebu. Oh, setengah lebu. Laran ya? Laran ya? Laran ya? Halo Sobat CR semua, masih bersama kami Jejak Richard di episode vlog kita hari ini. Masih tetap sama seperti yang kemarin ya, yakni kunjungan dari pasar ke pasar. Nah Sobat CR yang demen dengan yang namanya pasar tradisional, segera merapat semua ya. Hei. By the way, pasar tradisional yang menjadi target jelajah kita hari ini adalah pasar tradisional Jero Pacitan. Untuk menuju pasar tradisional ini, kami kudu melewati Jalan Provinsi Purwantoro Pacitan. Untuk menuju pasar tradisional ini, kami kudu melewati Jalan Provinsi Purwantoro Pacitan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, jalan provinsi ini berliku-liku dan melintasi puncak Pegunungan Kapur. Dan karena jalan raya menuju pasar Jero itu satu arah dengan jalan ke objek wisata Watu Adat, mendingan kita mampir sebentar di wisata Watu Adat ya guys. Hehe. Oh iya teman-teman, biarpun lokasi wisata ini tak jauh dari pasar Jero, tapi wisata ini masih wilayah Kabupaten Wonogiri ya, tepatnya wilayah Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di area wisata Watu Adat, tapi rencananya itu kita mau menuju ke pasar tradisional Jero ya, yang memang lokasinya itu tak jauh dari sini, mungkin hanya sekitar 500 meter ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa ya suasana di pasar tradisional Jero itu, ikuti terus ngetrip kita ya. Oke, let's go. Objek wisata Watu Adat Ski View merupakan wisata andalannya Desa Pucung. Wisata yang dikelola oleh BUMDes desa ini berada di puncak pegunungan ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan alam yang benar-benar amazing. Nah, buat teman-teman, barangkali ada yang berpergian menuju Pacitan melintasi Jalan Raya Purwantoro Pacitan. Jangan lupa ya mampir sekalian di wisata Watu Adat Ski View yang pastinya dijamin deh pemandangannya mantul. Hehe. Oke Sobat CR, setelah mampir sebentar di wisata Watu Adat, perjalanan menuju pasar Jero kita lanjutkan lagi ya. Nah teman-teman, itu di depan ada tugu perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dengan Pacitan ya. Itu artinya sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Jero yang sudah wilayah Kabupaten Pacitan ya.
By the way, Desa Jeruk yang berada di dataran tinggi puncak pegunungan Kapur boleh dibilang desa yang paling ujung utara sendiri di Kabupaten Pacitan. Meskipun berada di pinggiran, nyatanya Desa Jeruk sudah cukup maju ya. Desa ini sebagai pusat perekonomian terbesar di kawasan sini ya guys. Desa Jeruk yang masih bagian dari Kecamatan Bantar ini, menurut kita ya, sudah seperti kota kecamatan saja ya teman-teman. Saat ini di Desa Jeruk sudah banyak berdiri gedung-gedung sekolahan, puskesmas megah, terminal, dan juga pasar tradisional. Lokasi Desa Jeruk juga sangat strategis ya, yakni di persimpangan jalan menuju Purwantoro, Pacitan, dan juga pusat kecamatan Bandar. Bahkan jalan raya di Desa Jeruk ini pun lebih lebar ya, jika dibandingkan jalan di pusat kecamatan Bandar. Loh kok bisa gitu ya? Hehe. Oke teman-teman, tanpa terasa akhirnya kita telah sampai di tujuan ya, yakni pasar tradisional Jeruk. Wah, dari sini sudah kelihatan ramai saja ya pasarnya. Oke teman-teman, ini di pagi hari ya, ini kita sudah sampai di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Seperti ini teman-teman suasana pagi di kawasan Desa Jeruk. Dan Desa Jeruk ini sudah berada di atas ketinggiannya teman-teman, mungkin sudah di atas ketinggian 800 mdpl. Pokoknya lokasinya itu sudah berada di puncak pegunungan. Nah, ini ada ibu-ibu lagi berangkat ke pasar ya teman-teman. Nanti rencananya kita akan mengunjungi pasar tradisionalnya. Ini masih jalan kaki ya. Karena itu ada pegunungan ya teman-teman. Ini lokasinya sudah berada di atas pegunungan Kapur. Sekarang kita menuju ke sana aja. Kawasan sini ini ada yang dijual teman-teman. Saya deketin ini. Ini ya, dijual luas 100.000 meter persegi. Tuh lihat teman-teman, ada yang dijual ya. Ini ada adik-adik berangkat ke sekolah. Iya. Berangkat sekolah ya. Hei. Kok jalan kaki ya? Biar sehat. Oh, biar sehat. Deket apa jauh di sekolahnya? Deket. Oh, deket ya. Masuk YouTube ya. Cari. By the way, lokasi pasar Jeruk ini berada di tempat paling strategis ya guys, yakni di perempatan jalan utama Desa Jeruk. Sekitaran jam 6:30 pagi, suasana di pasar Jeruk juga sudah begitu ramai ya. Jika teman-teman perhatikan, para pedagang pasar sebagian besar justru menggelar jualannya di pinggir jalan gitu ya, bukan di dalam pasar ya. Entahlah guys, kita juga kurang tahu juga ya. Hehe. Rata-rata barang yang dijual di pinggir jalan ini adalah barang-barang kebutuhan konsumsi sehari-hari ya. Ya contohnya seperti makanan, kue-kue, sayuran, buah-buahan, tembakau, dan lain-lain gitu ya. Oh iya teman-teman, pasar Jeruk ini rupanya banyak juga yang menyebutnya dengan sebutan nama pasar Legi ya, mengingat pasar ini bukannya cuma sekali dalam 5 hari ya,
yakni setiap hari pasaran Legi saja gitu. Karena berada di pinggiran Pacitan, para pedagang dan pengunjung pasar tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Pacitan saja ya, tapi rupanya banyak juga mereka yang datang dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Oke teman-teman, kali ini kita coba tengok lapak dagangannya Mbah Katemi ya. By the way, Mbah Katemi yang sudah lama jualan di pasar Njero ini rupanya bukan asli warga Njero ya, tapi warga dari desa Pucung Wonogiri. Nah, kira-kira Mbah Katemi ini jualannya apa saja ya guys? Mendingan kita tanya-tanya saja ya. Hehehe. Apa lagi asma baik asmane sinten nggih? Katemi. Katemi jenengan warga pundi ya? Anu Jawa Tengah. Saya Jawa Tengah. Desane desa pundi ini? Anu Pucung. Oh, ya Pucung. Nggih. Desa jenengan nggih sajen wonten mriki nggih? Nggih. Mendang wonten iki nggih. Pun. Jenengan pasar napa niki nggih? Anu Peken Jeruk. Oh, Peken Jeruk nggih. Bukane iku ben pasaran napa nggih? Legi. Oh, Legi. Oke, iki mbae iki jualan sajen apa mawon iki nggih? Jajane leman. Kok leman iki? Leman iki sebuge pinten? Sebuge pinten iki? 2500. 2500 mati dari ini. Iki mau ngomong iki. Iki laron. Laron. Tebe. Ning kanggo sore engko apa ning kanggo sesuk? Kanggo sesuk kuwi. Wei lain. Itu payah laran ini setengah pinten? Setengah ibu. Oh setengah ibu, uang itu laran ya? Niki anu kulo anu niki keleman ya, keleman. Saya guna anu gede orang setengah ya. Kulan itu pesen. Keleman ini niki gangsal ya, kulo. Bungkus ya. Gangsal bungkus. Iya. Yeah. Kita ATB lama ya, wonten tadi. Wonten. Sami ya tadi LTP dulu yang tadi itu. Nah tadi ini kali kamu nggak tiga. Sami ya kali ini. Eh Sami. Biasanya pemasa liane kan beri jenengan sajian mata putih ya mbak? Buatan sajian tak pundi-pundi. Namun beri mawon ya? Oke, namun beri mawon. Berarti pasar bisa nih namun kan? Oke. Hmm. Biasanya mata ini sakit telas ya sajiannya? Telas. Oh, ini telas ya jadinya? Oke. Oh, bisa. Setelah melihat-lihat para pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan, sekarang kita coba tengok para pedagang yang ada di dalam pasar ya, teman-teman. By the way, tak seperti yang ada di luar pasar. Rupanya jumlah pedagang yang ada di dalam pasar ini relatif lebih sedikit ya. So, para pengunjung yang ada di dalam pasar pun jadi sepi.
Beberapa tempat jualan yang ada di dalam pasar ini pun dibiarkan lowong, tidak ditempati gitu ya guys. Kira-kira kenapa ya? Entahlah guys, kita kurang tahu juga ya. Hehe. Kayak sing kurang kaya sing gagem. Nek sing awet ngene kok dhuwur. Enteng awet mboten enteng gak mboten langsungan toh gak awet. Nek langsungan nek sing serampatan ngeten iki kan pedot ngeten. Jadi ranu, nek iki kan langsung. Ini gagasal ya. Pas mulai ya. Kita pindah. Sisan leher ketek. Jadi telung puluh buat apa-apa nggih? Nggih, telung puluh. Ya sewu niki ibu ya sebenarnya sing tempat apa jenengan? Sipon. Ibu Sipon. Nggih. Dhewe pun dhewe iku. Ya iku ta. Perantara dugi mriki nggih. Mau tem mriki numpak napa nggih? Mobil. Oh, mobil angkutan iku nggih. Oh, berarti jenengan selain pasar jeruk niki jenengan sadian pasar Perantara menawi? Lha boten lho. Lha Purwantara wonten pasar iki ageng nggihan. Nggih. Nggih boten sadin wonten mriku. Boten sadin. Lah wonten gadah papan. Oh, wonten iki boten gadah papan. Gadah riyen enten gek pindah teng gunung iki gek ngendi bongkare pun boten kan. Oh, dan jenengan nggih sak sanese wonten pasar pundi? Pasar jeruk niki jenengan sadin wonten pasar pundi malih? Pagis. Oh, pagis nggih. Berarti jenengan sadene teng gunung-gunung malahan. Padahal panggane Purwantara. Berarti ini pasar jeruk yang pakai pasar pakai semawan nggih. Nggih. Oh nggih. Tepi-tepi nggih. Cek pripun iki jenengan sadene nonton mriki niku lancar napa mboten nggih? Wah, niki sepi banget, sepi nemen. Sepi nemen nggih. Sepi sangat blas. Ketimbang rapayon dek kene kok payone setunggal tok. Niku nggih. Belas mboten kepayon. Wis kadang-kadang nggih sok enten teko kepayon sak iki mboten payon mriku payon. Oh, ngoten nggih. Berarti dodolan sedinten ngoten mboten mesti Pak Jeng ya. Oh, mboten mesti ya untuk pinten nggih sok entuke namung sok-sok 50.000 sok ngoten niku lha. Oh, ngoten niku. Lebih sangat. Tapi nggih. Lah iki tiyange men mboten niku. Nggih sampean njoba mundan. Nggih mriku. Oh, ten jenengan pedhangu tadian sampun awan doso taun. Pedhangu nggih. Mriki niku jaman riyen tesih. Kaya apa niku suru-suru wit-wit gek tesih. Kaya enten. Ngoten nggih, cek rungkut ngoten nggih. Serine merungkut ngoten nggih. Nggih. Ya saiki kuwi. Nggih pun duwangu nggih. Oh, nggih timbane sing biyen iki napa sing rame sing biyen ya pasar ini? Nggih, malah rame. Super rame sing biyen nggih. Tapi alhamdulillah jenenge tasih tetep jalan nggih. Sarane isih pasar mampah usaha terus. Mugi-mugi sehat. Nggih. Tegang doso. Tegang doso nggih. Enggak dasar. Nggih. Kalau klik pan payon niku 17.000. Nggih. Oh, ten nggih. 17.000 kok. Nggih. Iki nggih. Nggih, iki yo sewu niki judul kesane mawon. Mboten napa-napa nggih. Matur suwun nggih. Mungkin jenengan lancar rezekine kula dipanini. Nggih, amin. Nggih. Sampun nggih, Bu nggih. Matur suwun lho nggih. Nggih. Nggih.
di tengah modernisasi dan kemajuan teknologi yang ada. Semoga pasar tradisional tetap terus bisa eksis ya guys. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.